Look up. I'm such a problem. You cannot solve them. The drop of the pistol grenade and revolver. Halo guys, balik lagi bersama gue Novas di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini dan menonton video ini. Pada video ini gue bakal kasih tau ke kalian semua untuk bagaimana merendering sebuah video di Vegas Pro itu dengan resolusi 720p dan 720p 60fps. Oke, langsung aja buka Vegas Pro-nya. Di sini gue udah sebagai contohnya, gue udah nyiapin klipnya sebagai contoh ini intro gue. Ya itu intro gua sebagai contohnya. Sebelum kalian render, kalian ubah dulu template-nya di sini. Project Video Properties. Oke. Kalian ganti dulu template-nya menjadi HDTV 720x30p yang ini ya. Jika sudah, kalian di sini frame rate-nya ganti ke NTSC ini ya, 29.970. Lalu full resolution rendering kulitnya kalian ubah ke base. Lalu kalian di sini bisa maksudnya untuk kedepannya kalian bisa aja nggak usah repot-repot ganti lagi template-nya, kalian bisa langsung save. Misalkan di sini gue kasih nama 720p YouTube. Nah, kalian save, kalian pencet OK. Jadi kalian nggak usah atur-atur lagi, kalian di sini bisa langsung load settingan kalian. Oke, langsung aja apply terus OK. Lalu untuk rendernya kalian ke file, lalu render as. Lalu di sini save as tab-nya kalian pilih ke Sony AVC ini ya. Yang ini, lalu untuk template yang bawah kalian pilih yang internet 1280x720p yang ini. Jika sudah, kalian ke custom. Ke custom itu langsung aja kalian di sini ganti frame rate-nya menjadi ini NTSC. Lalu bitrate-nya kalian ganti ke 8 juta. Jika sudah, balik lagi ke project ganti video rendering quality-nya menjadi best. Lalu oke, langsung save aja. Itu untuk resolusi 720p. Oke, untuk selanjutnya jika kalian ingin merender 720p 60fps, kalian harus merubah template sekalian lagi. Balik lagi ke sini, template kita ganti ke HD 720 60p dari sini. Lalu selanjutnya frame rate-nya ke bawah jadi double NTSC jadi 60fps. Lalu selanjutnya ya full resolution-nya sama, kalian ubah ke menjadi best. Jika sudah, kalian bisa save lagi settingan kalian seperti yang dari tadi. Langsung aja apply dan oke. Jika sudah, kalian langsung render lagi ke files render as. Lalu di sini save asset type-nya kita ganti menjadi Windows Media Video V11. Jika sudah, template-nya kalian ganti ke bawah. Di sini udah punya settingannya. Jadi untuk yang baru mungkin kalian belum tahu, kita pakai yang ini 6 Mbps HD 720x30p video. Jika sudah, kalian ke custom. Nah, untuk di custom ini kalian pindah ke video. Lalu ininya frame rate-nya ganti ke 5994 double NTSC. Video mode-nya kalian ganti ke 100%. Project-nya kalian ubah ke best video rendering quality-nya. Jika sudah, oke. Okay. Untuk save-nya, misalkan kalian sudah tidak mau ribet-ribet lagi atau takut lupa, kalian bisa save lagi seperti 720 60fps. Lalu oke, okay. Dia ke save di sini ke bawah. Nah, jadi kalian nggak usah ribet-ribet lagi takut lupa. Jadi kalian save aja untuk jaga-jaga. Langsung aja oke. Okay. Lalu kalian ketik lah apa terserah kalian, misalnya apa. Lalu save. Oke. Okay. Cukup segitu aja untuk resolusinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka konten seperti ini. Terima kasih untuk menonton video ini. Gua Novas undur diri dan terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa.